إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dijadikannya orang itu memiliki pemahaman yang baik terhadap agama. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih mentadabburi hadis ke-19 an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Kemudian Rasulullah bersabda, ya gulam, wahai anak, inni u'allimka kalimatin, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'alam annal ummata, ketahuilah bahwa umat, law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in, kalau mereka semua bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, seandainya mereka semua berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak akan dapat mencelakaimu, illa, kecuali, bisyai'in qad katabahullahu alaika, dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena-pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah mengering. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun sahih, dan beliau berkata, ini adalah hadis yang
hasan lagi sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, dan dalam riwayat selain riwayat Imam Tirmizi bunyi hadisnya ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, kenalilah Allah di saat engkau berada dalam kelapangan. Ya'rifka fisyiddah, niscaya dia akan mengenalmu di saat kamu berada dalam kesulitan. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liusibaka, dan ketahuilah bahwa apa-apa yang luput darimu sekali-kali tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa-apa yang akan menimpamu sekali-kali tidak akan pernah luput darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as-sabri, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwa kelapangan bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri usra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan tentang hikmah beriman kepada takdir. Dan lebih khusus lagi kita bicara tentang hikmah beriman kepada takdir buruk yang sering disebut dengan musibah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa ayat dan beberapa hadis yang berkaitan dengan sikap dalam menghadapi musibah. Kita lanjutkan membaca hadis-hadis tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kathurat dzunubul 'abdi wa lam yakun lahu ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiraha anhu." Jika dosa seorang hamba banyak sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosanya itu, maka Allah akan mengujinya dengan kesedihan untuk menghapuskan dosa-dosa itu daripadanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu hikmah yang terdapat di dalam ujian atau musibah, yaitu pengampunan dosa. Idza kathurat dzunubul 'abdi, kalau dosa seorang hamba banyak, walam yakun lahu ma yukaffiruha, sementara dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosanya itu, dosa banyak, amal-amal penghapus dosa tidak ada. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dosa kita sangat banyak. Setiap hari kita mengerjakan dosa. Para ulama kita mengatakan anggota tubuh kita semuanya
mempunyai potensi untuk mendatangkan dosa. Kita punya mata, mata kita bisa mendatangkan dosa. Kita punya telinga, telinga kita juga bisa mendatangkan dosa. Kita punya mulut, punya lisan, mulut dan lisan kita juga bisa mendatangkan dosa, yang oleh para ulama kita disebut dengan afatul lisan, dosa-dosa lisan atau bahaya lisan. Kemudian kita juga punya tangan, punya kaki dan sebagainya, semuanya bisa mendatangkan dosa. Kesimpulannya, dosa kita banyak. Kita mengerjakan dosa mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan bisa jadi kita tidak berbuat dosa saat kita tidur saja. Karena orang tidur dimaafkan. Orang yang tidur dimaafkan atau tidak dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, rufi al-qalamu an salasin, pena itu akan diangkat dari tiga hal. Pena diangkat maksudnya pena ini tidak mencatat, karena kita semua apa yang kita lakukan semuanya tercatat. Catatannya ada. Nah, yang tidak dicatat cuma tiga, Bapak Ibu. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidha. Orang tidur. Orang tidur sampai kita bangun. Nah, jadi waktu kita tidur enggak dicatat. Yang kedua, wa anis sabi hatta yahtalima, anak-anak sampai dia dewasa balik ya. Jadi anak-anak itu tidak berdosa. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila sampai dia sadar. Jadi Bapak Ibu ada tiga nih, tiga keadaan di mana sosok dosa itu tidak mungkin terjadi. Nah, jadi kalau kita tidak mau punya dosa, ambil salah satunya. Kalau tidur pasti. Ya. Mau jadi anak-anak nggak bisa lagi, tinggal satu pilihan. Tinggal satu pilihan. Jadi yang tidak dicatat, satu orang tidur, yang kedua anak-anak, yang ketiga orang gila. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Artinya kita yang tidak tidur, kita yang tidak lagi anak-anak, dan kita juga waras, pasti banyak berbuat dosa, pasti. Nah, inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un, setiap manusia mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan dosa. Setiap manusia itu bersalah dan kesalahannya pasti banyak.
Sehingga para ulama kita mengatakan manusia tidak disebut manusia kalau tidak berdosa. Manusia tidak disebut manusia kalau tidak berdosa. Manusia itu disebut manusia karena dia berdosa. Tetapi agama Bapak dan Ibu memberikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama kita. Kalau Nabi mengatakan setiap manusia pasti mempunyai dosa. Yang tidak berdosa cuma Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum beliau, yang dalam agama disebut, yang agama menyebutnya dengan istilah maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini sebagai manusia yang paling baik sesudah Nabi dan Rasul, ya sahabat Nabi, sahabat yang didefinisikan oleh para ulama, man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallama walau sa'atan wa amana bihi wa mata ala dzalika. Orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sesaat, beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan iman, itu para sahabat. Yang kita yakini dan diyakini oleh seluruh kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat adalah manusia paling baik sesudah Nabi dan Rasul. Saja tidak maksum, Pak. Tidak maksum. Apalagi selain sahabat semacam kita yang tidak ada apa-apanya. Maka Nabi katakan, kullu bani adam khata'un. Setiap manusia pasti banyak memiliki kesalahan. Tapi ada jalan keluarnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang banyak kesalahan itu adalah orang yang tawwabun, yang mengimbanginya dengan banyak bertaubat. Subhanallah. Ini kasih sayang Allah, Pak. Jadi dalam agama kita, manusia paling baik bukan manusia yang tidak punya dosa, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Manusia paling baik bukan manusia yang tidak punya kesalahan, yang tidak pernah berbuat maksiat, yang tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah khilaf, bukan. Manusia yang paling baik adalah manusia yang banyak dosa, suka lalai, suka lupa, banyak khilafnya, tetapi mengimbanginya dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwabun. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas Bapak Ibu untuk pengampunan dosa, yang kemudian diistilahkan dengan nama amal penghapus dosa. Nah, inilah yang selalu kita lakukan setiap hari, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bangun tidur berwudu, wudu penghapus dosa. Sesudah berwudu membaca doa sesudah berwudu atau zikir sesudah berwudu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang kata Nabi, barang siapa yang membaca doa ini, zikir ini, dia akan dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja, dari pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu, dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini amal penghapus dosa. Kita berwudu
dosa kita gugur. Seiring dengan gugurnya air dari anggota tubuh kita yang kita wudui. Kita membaca zikir tadi, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kita. Kemudian kita sholat, sholat juga penghapus dosa. Sesudah sholat Bapak Ibu, kita membaca zikir. Salah satu zikir yang kita baca adalah membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, 33 tambah 33 tambah 33, 99. Kita tutup dengan bacaan penutup daripada ketiga zikir itu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lengkap 100 keutamaannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Kurang apa, Pak? Kurang apa? Kurang apa, Bu? Belum ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, persoalannya adalah, sekarang persoalannya adalah, idza kasurat dzunubul abdi, kalau dosa kita banyak, walam yakun lahu mayukaffiruha, sementara tidak ada amalan-amalan yang dapat menghapuskannya. Tidak ada amalan itu, pertama Bapak, memang kita tidak punya amal, terutama amalan-amalan sunnah. Puasa sunnahnya hampir enggak pernah. Tahajudnya setahun sekali. Ya. Baca Quran enggak pernah khatam. Enggak pernah khatam. Qurannya berdebu. Enggak pernah disentuh. Kalau jarang baca Quran, di bulan Ramadan pun susah menghatamkan Quran. Kalau kita jarang baca Quran, baca Qurannya lambat, biasanya kalau sudah lambat cepat bosannya. Akhirnya enggak hatam-hatam. Dan ibadah-ibadah lainnya juga tidak ada. Ini maksudnya, walam yakun lahu mayukaffiruha. Memang tidak ada amal-amal yang kita miliki untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Karena prinsip dasar dalam agama Bapak Ibu, semua amal kebaikan adalah penghapus dosa. Tidak ada satu amal kebaikan pun yang tidak dapat menghapuskan dosa. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, kalau kita mengerjakan amal saleh apapun bentuknya, niatkan tiga. Yang pertama mengharapkan surga. Yang kedua agar dihindarkan dari siksa. Yang ketiga agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal saleh yang kita lakukan membersihkan hati kita. Kita tidak punya amal. Nah, atau yang kedua, makna walam yakun lahu mayukaffiruha, tidak punya amal yang dapat menghapuskannya. Amalan itu ada tetapi kurang. Kurang sempurna. Amal yang kita kerjakan kurang sempurna. Apa sebab? Bisa jadi kurang ikhlas. Kurang khusyuk. Kurang tuma'ninah, sehingga paling tidak mengurangi kesempurnaannya. Akibatnya kemudian adalah tidak dapat kita jadikan sebagai andalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah sangat sayang sama kita. Allah tidak ingin kita masuk neraka. Allah sayang sekali sama kita. Allah ingin memberikan hidup bahagia kepada kita, kebahagiaan yang kekal abadi. Apa itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kebaikan akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Kebahagiaan yang abadi itu tidak lain adalah satu, dijauhkan dari siksa. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Itulah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, dan Allah inginkan itu buat kita. Sementara Bapak Ibu, kita tidak punya amal yang dapat kita jadikan sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Maka Nabi katakan, ibtalahullahu bil husni, Allah uji dia dengan kesedihan. Allah uji dengan kesedihan. Kesedihan ini umumnya bentuknya musibah, sesuatu yang pada umumnya tidak kita sukai. Kalau dapat musibah kita sedih. Sebab sampai saat ini kita belum pernah mendengar ada orang mendapatkan nikmat lalu sedih. Banyak punya uang sedih. Naik pangkat sedih. Apalagi Pak? Gak ada kan? Umumnya kita sedih karena kita mendapatkan ujian, sesuatu yang pada umumnya tidak kita sukai. Ibtalahullahu bil husni, Allah uji dia dengan kesedihan. Untuk apa? Liyukaffiraha anhu, kesedihan itu untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut dari orang yang mendapatkan ujian tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini hikmahnya pengampunan dosa. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah beri dia musibah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah beri dia musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi di awal pengajian kita saya membacakan sebuah hadis yang hampir sama dengan hadis ini, ya, ujungnya sama atau pangkalnya sama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka orang itu, kata Rasulullah, dijadikan Allah memiliki pemahaman yang mendalam, memiliki pemahaman yang baik terhadap agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi maknanya para ulama jelaskan, orang yang tidak mengerti agama, bodoh terhadap agama karena tidak mau belajar, adalah orang yang tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan. Itu makna hadis.
orang yang tidak mengerti agama, bodoh terhadap agama, karena salahnya sendiri, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau hadir ke majlis taklim, Allah tidak ingin dia mendapatkan kebaikan. Adapun hadis ini, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, sama yusib minhu, Allah beri dia musibah. Maknanya berarti sama dengan yang hadis yang saya bacakan tadi. Orang yang hidupnya lempeng, usahanya selalu sukses, tidak pernah gagal, selama hidupnya tidak pernah sakit. Apa artinya, Pak? Allah tidak inginkan dia mendapatkan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Berbahagialah orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja harus sabar. Sabarnya tidak boleh terpaksa. Ya, bagaimana lagi ya? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah beri dia musibah. Inilah Bapak Ibu bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kurangnya. Maka saya sering mengingatkan ketika kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, di dalam lafaz ini atau kalimat ini ada dua nama Allah yang menunjukkan kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang biasa kita terjemahkan dengan yang maha pengasih, Ar-Rahim yang umumnya juga sering kita terjemahkan dengan lagi maha penyayang. Kembali kepada sifat Ar-Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma Bapak Ibu, kita seringkali tidak mengerti, atau bisa jadi kita mungkin lupa. Maka inilah salah satu hikmah mengapa Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka